udah pernah baca, dan udah paham dunia juga. Lapacis dia kemarin. Kalau itu membeli lapacis, kalau kita beli lebih besar tuh ada harga sendiri. Karena kalau di beli tamu datang, baik dia maupun aku, kita punya lumia. Kalau ya olahraga sebenarnya kalau aku sebutin nggak mungkin asjus liu emang gak tayangin juga. Dia tetap ngomongin aku olahraga badminton tenis seminggu 3 kali. Terus minum sinju sama asjus dari 5 tahun. Nah, itu doang. Bun, aku kayak banyak banget bun. Ya karena olahraga tuh penting, apalagi aku tahun depan jam 40 kalau misalnya aku nggak olahraga, waduh. Ya harus tetap dimakan olahraga, jadi dia sehat, kalau kemudian yang aneh-aneh nggak bisa, aku udah yang sehat sama yang paling penting olahraga, karena itu balik aja buat kesehatan kita baru. Jadi nanya Cianjur apa tuh? Ya bun, akhirnya iya, alhamdulillah kemarin besoknya ada beberapa teman yang ikut juga, alhamdulillah kita bisa kesana, bisa langsung ke Cianjur. Kebetulan nih memang aku dari mulai dulu melihat kondisi para korban di sana gimana, Bu? Di sana PP terus gimana kondisinya? Jam ke sana, pulangnya 3 jam. Melihat kondisi korban di sana gimana, Bun? Bun, sempat di sana ketemu sama artis kayak Lesti kan ada bilang juga sana, sempat ketemu gak sih, Bun? Berarti cuma ada Bunda atau sendiri? Sama anak-anak sama JL. Si Asya kan di sekolah, main dia karena ada dia jadi gak bisa ikut, dia main sama tim aja. Saat ketemu warga, mereka langsung seneng Bun ngeliat ada ibadah. Itu adalah satu hal yang gak bisa ditarakan ya, bagaimana mereka belum kasih bantuan aja, baru ngeliat kita tuh udah kayak, terima kasih ya datang gitu. Itu kayak mereka merasa dipedulikan, makanya kita lagi kena kayak begitu tuh kan, ada orang datang cuma memberi senyum, memberi semangat, itu kadang-kadang udah sangat berarti gitu. Nah kemarin alhamdulillah kalau yang ikut alhamdulillah tokat sama kipas angin udah nyampe. Aku minta tolong sama salah satu pekerja aku yang jaga rumahku, kebetulan Pak Rudy orang Cianjur ya, dia aku main titipin ke dia karena ada orang yang minta banget untuk ambil tokat sama di situ kan Cianjur dingin ya, aku pergi tuh di atas gunung, tapi kalau siang karena terpelet panas banget ya Allah, panas banget. Jadi kemarin kasih kipas angin. Buruk nih, cuma ada emang orang Cianjur kerja ada, aku tuh dulu aku punya ada dua orang yang kerja, yang satu udah 10 tahun kerja sama aku, yang satu masih kerja juga gitu. Nah tapi alhamdulillah mereka aman. Ada orang kerja aku yang ada satu yang pernah kerja sama aku kemarin, akhirnya aku kirim bantuan ke dia karena udah gak kerja sama aku, udah kerja sama orang. Jadi aku hanya telepon, suruh ke Bang Nova telepon gimana keadaannya dia. Akhirnya ya udah, ya kita nanti ngomongin aja karena udah gak kerja sama.